Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santunan anak yatim dalam hal ini yang akan diserahkan oleh guru kita yang mulia Abu Lut atau Tengku Haji Muhammad. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pengurus Isamudi masa 2022 sampai dengan 2024 resmi dilantik. Maka harapan kami agar untuk kedepannya Isamudi terus berkembang di Kabupaten Aceh Selatan dalam menerapkan dakwah-dakwah Islamiyah dan di dalam mempererat hubungan antara santri dan alumni dan di dalam menyambung silaturahmi antara santri dengan masyarakat. Kata-kata selamat bertugas kepada ketua dan pengurus baru daripada organisasi yang berkah yaitu Isamudi. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan urung yang ban gelanti di Abah Duno yang bisa menjalankan program-program yang meningkatkan kebaikan untuk kita bersama, demikian juga lembaga pendidikan Budi. Nyo merupakan manusia-manusia yang kagis tempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyuang-penyuang agama. Ikuti dan harapkan bahwa adik-adik kamu yang tetap aktif di Budi, apakah sebagai santri atau guru, tulung betul-betul maksimal dan manfaatkan umur yang dijuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kelebihan-kelebihan yang nak dididik dalam bentuk ilmu, supaya tengok seandainya ikut tenggat kamu, kamu serahkan tongkat estafet untuknya menerima urutannya hana tulak urutannya tiap kamu yakin yang akan kok buat finish tungkannya di meli adik-adik kamu, insyaAllah.